cara mengatasi aman, tikus dengan mudah. Aman, Pak, ya aman. Wih, dalam. Ya, ada lubangnya ini. Udah pada mati tikusnya. Nih, sarang tikus. Oh, ini lagi penanggulangan hama tikus, Pak, ya? Ya, ini saya. Ini lubangnya saya kasih karbit. Saya isi air. Dia pasti udah mati. Jadi, nanti tempatnya nggak buat nyarang lagi, nih. Oh, caranya gitu, Pak, ya? Ini, ya, ini efektif, Pak, ya? Efektif ini, Mas. Ada lubang-lubang tikus. Ya. Dikasih pakai apa itu, Pak? Karbit ini, Pak. Karbit, Pak, ya? Jadi kita nggak perlu susah payah gali. Jadi tempatnya nggak ditempatin lagi. Dia udah langsung kabur ya, karena bau. Nih kan udah nggak ditempatin lagi nih bekasnya nih. Ini yang udah pernah ya. Nah itu kok padinya bagus-bagus banget, Pak. Pakai pupuk apa, Pak? Itu saya pakai pupuk itu. Saya taburin pakai Naturagen, Mas. Pakai Naturagen gimana, Pak, pupuknya, Pak? Ini seperti ini pupuknya ini. Wow, pakai pupuk Naturagen tuh, Pak, ya? Ya. Bagus-bagus banget. Saya Pak, aplikasikan dengan pupuk, saya campurin. Campurin, Pak, ya. Ini metodenya bagus banget ini, Pak, ya, untuk menghilangkan tikus, Pak, ya. Ya, ini saya kasih. Dimasukin doang. Maksudnya ini saya kasih air. Dikasih air, dituang gitu aja, Pak. Iya, udah ini tuang semua itu kan. Oh, kemabul gini, Pak, ya. Iya. Nah, nanti dia udah mati. Ya, satu belindi itu udah pasti mati, tikusnya juga nggak mau masuk lagi. Oh, kayak gitu. Kayak gini ya, kemabul-kemabul kayak gini, Pak, ya. Ya udah, ini pasti aman. Itu padi saya udah alhamdulillah aman itu. Mantap, Pak, ya, dan padinya mantap-mantap sekali ini, Pak, ya. Ya, tikusnya mati, Mas, nggak kabur, mati juga. Nah, sarangnya nggak buat masuk yang lain lagi, dia pasti udah mati di dalam. Bargo nyoting gue di dalam. Alhamdulillah aman, nggak dikroyek-kroyekin sama tikus. Aman, Pak, ya. Ya, aman. Wih, dalam. Aduh. Mantap, Pak, ya, nggak ada tikusnya, Pak, ya. Ya, nggak ada ini. Udah pada mati di tempat-tempatnya juga, nggak ada lubang tikus itu, aman. Nggak ada lubangnya ini, udah pada mati tikusnya.